Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera bersama lagi dengan Abang Mei. Kali ini Abang Mei nak kongsikan sejauh manakah penggunaan RAM pada game pada masa kini. Jom saksikan video kali ini. Okey, video yang kali ini Abang Mei nak kongsikan okey, yang ini adalah RAM. Kita akan uji game yang Abang Mei dah install pada PC Abang Mei, dan kita akan setting kepada semua ultra height, ataupun ada yang setengah game tu dia hanya mampu sampai ke height punya setting. Jadi bagaimana dan berapa banyakkah RAM akan digunakan pada sesuatu game yang kita main. Jadi Abang Mei menggunakan Corsair Virgin iaitu 32GB. Adakah 32GB RAM ni akan digunakan sepenuhnya apabila kita bermain pada sesuatu game yang pada masa kini? Jom saksikan video ini. Terrific stuff so far. So let us hope the trend continues here and now. Certainly this is a very, very impressive venue. Quite a sight to behold. Things have got underway here pretty promptly. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, this one is pretty easy. It's got to be Aguero. How do you contain... Good. I can use this. Nests. Infestation zone. Sure smells like it. Gotta burn it down. Gotta clear them out. Okey, seperti yang korang lihat pada video game yang Abang Mei kongsikan tadi, kebanyakan game yang sekarang dia paling maksimum penggunaan dia setakat ini
adalah 12GB. Berbaloi kan kita upgrade RAM sampai ke 32GB. Jadi korang dah lihat video tadi, korang sendirilah nilaikan untuk hanya sekadar bermain game. Bagi Abang Mei, cukup memadai sekadar 16GB RAM kita gunakan pada PC. 16GB RAM adalah sangat-sangat sesuai jikalau kita nak bermain sesuatu game yang high level punya lah. Jadi mana-mana PC yang sekarang ataupun korang nak build PC korang nanti, 16GB adalah sesuai untuk korang untuk bermain game. Tapi kita tak tahu di masa yang akan datang, game yang akan dikeluarkan mungkin memerlukan 16GB yang ke atas. Tapi tak tahu lah kan. Jadi Abang Mei beli 32GB ni bukan kerana apa. Abang Mei main video juga, main efek juga. Jadi amat memerlukan 32GB RAM ni lah. Korang sendirilah nilaikan berbaloi ataupun tidak menggunakan 32GB pada PC korang untuk sekadar untuk main game. Daripada video ni korang dah boleh nilai. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.